Sumatera, pulau ke-6 terbesar dunia. Di sini tersimpan pelbagai asas budaya dan tradisi yang jarang diketahui umum. Isi ya, Jo Pinang lah makan. Uang kalau adu hati, buat kena hati daripada Jelo Sultan. Menyuang nanti taso, nanti konang. Dia itu Jelo Sultan. Nanti taso itu minta disobui. Nanti konang itu minta dibilang. Ukuran mata nak dipandang. Asia Tenggara, antara lokasi rujukan dan kajian penyebaran agama Buddha. Sejak berkurun lamanya, wilayah timur dunia ini menyimpan khazanah agama Buddha yang masih bertahan seperti struktur asalnya. Zulkifli, yeah. Bapak saya Zulkifli, Razif Zulkifli saya. Abang Zul penjaga di kawasan ini? Ya, yeah, betul. Sudah berapa lama abang? Dah 10 tahun lah. Sudah 10 tahun? Jadi sudah betul-betul mahir. Yang waktu Belanda menemukan itu ada 7 bangunan. Mm-hmm. Jadi waktu kita ada renovasi, kita temukan yang 4 bangunan. Empat bangunan. Apa empat-empatnya itu? Yang pertama Candi Tua, Candi Mahligai, Candi Bungsu, sama Candi Pelangka. Jadi masih ada sisa candi. Monumen yang membuktikan penyebaran agama Buddha di Asia Tenggara. Antaranya Candi Morotakus di Kampar. Ia mula ditemui sekitar 1860. Berkeluasan hampir 2 km persegi, kompleks ini mempunyai beberapa binaan candi. Ia berbeza dengan candi di Kepulauan Jawa. Candi Morotakus dibina menggunakan batu bata merah. Dalam kompleks Candi Morotakus ini juga terdapat satu candi namakan Candi Palangka, digunakan untuk mempamerkan mayat si mati sebelum mayatnya dibawa ke bahagian ini untuk dibakar. Dan di Kampar juga, masyarakatnya terkenal dengan amalan yang masih lagi diamalkan khusus bagi mengekalkan ketuanan suku yang mendiami desa Buloh Cina. Segalanya menerusi Mencai Don Sana. Mencai Don Sana atau mencari keluarga angkat merupakan budaya unik desa Buloh Cina di Kampar. Amalannya sejak dahulu berdasarkan aturan dan ketetapan penjaga adat dikenali Nenek Mamak. Ia memberi ruang kepada penduduk dari luar desa yang ingin menikahi penduduk tempatan mencari keluarga angkat. Keunikannya, menerusi gurindam pantun sebagai medium penghubung. Ini adalah syarat mutlak bagi kita, diwajibkan. Ketika ada orang lain itu, diwajibkan. Harus pulang keluarga dulu atau mencari induk untuk menikah di desa Buloh Cina atau negeri adat Negeri Enam Tanjung. Karena budaya kita adalah budaya adat dan kita harus memenuhi aturan-aturan yang diberikan oleh adat. Rahmat Taufik dan Anissa merancang untuk diijab kabulkan. Namun,
Taufik harus mencari keluarga angkat, memandangkan dia adalah orang luar, buluh Cina. Untuk itu, dia merujuk penjaga adat untuk mendapatkan panduan. Karena setelah mendapat pacar atau calon istri dengan orang buluh Cina, kita dibagi tahu dengan nenek mama, kita kan harus lapor dulu dengan saudara, dengan bapak mertua lah, calon mertua. Pak, bagaimana cara tata adat mau menikah di buluh Cina ini? Aduh, perlu Pak Jungan tadi nantelontung marut naik. Ya. Nanti geser marut turun. Betul. Dek kami selaku semondo. Ya. Semondo turun lah, Pak. Gurindam, khususnya pantun, menjadi medium utama dalam acara adat ini. Ia menyalahkan keistimewaan acara ini apabila penggunaannya sebagai penghubung bicara kedua belah pihak. Tapi kalau saya kira Datuk banyak jokojo di rumah, maknanya ini tobang, tak tertobang tu. Ditobe kelok-kelok. Sebagai kepala adat tidak memberatkan, malah bersyukur karena bisa menambah masyarakat kita dan menjadi anak kemenakan kita. Saya mengenali Lancang Kuning dan Laksmana Raja di Laut menerusi lagu tradisional. Namun tidak pernah menyangka bahawa saya kini berada di kampung ataupun desa Sukajadi, Kecamatan Bukit Batu, Bengkalis Riau, Indonesia. Dan di sinilah terbinanya kediaman dan makam Laksmana Raja di Laut. Dato' Laksmana, gelaran bangsawan yang digunakan Kerajaan Siak. Ia diberikan kepada mereka yang diamanah menjaga keamanan pesisir pantai dan perbatasan lautan. Sepanjang pemerintahan Kerajaan Siak, terdapat empat individu yang memegang gelaran ini, antaranya Datuk Ali Akbar, digelar Datuk Laksmana, Raja di Laut keempat. Keunikan kediaman Datuk Laksmana, ia kelihatan seperti panggung persembahan. Namun terselit cerita mistik yang melatari kediaman ini menjadi bualan sehingga kini. Tidak jauh dari kediamannya, saya berkesempatan menziarahi kompleks makam Datuk Laksmana, Raja di Laut. Ia lokasi persemadian Datuk Laksmana ketiga dan keempat. Lokasinya di belakang Masjid Jami' Al-Haq, peninggalan Datuk Laksmana. Makam ini dihias indah dan dijaga rapi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bengkalis. Menerusinya, saya berpeluang mengenali seni hiasan makam kerajaan lama di Sumatera. Hairan apabila saya mendapati ada serpihan kayu seakan dijaga rapi. Di samping makam Datuk Laksmana ini juga ditempatkan kayu dipercayai tiang layar bahtera Lancang Kuning. Yang dahulunya kayu ini dijadikan nisan, namun kerana taksubnya orang ramai mengambil sedikit demi sedikit, jadi hanya serpihan yang ditinggalkan di sini. Kesenian Bukit Batu juga terselah pada kesenian tenun songketnya. Kehalusan tenunan dengan motif Melayu menjadikan ia tinggalan khazanah penduduk tempatan.
Rahmat Taufik bertugas sebagai pemandu pelancong. Manakala Anissa, graduan pengurusan perniagaan. Perkenalan mereka sekitar tahun 2013 membuahkan rasa cinta dan kini menanti hari untuk disatukan. Mencendu sana itu apabila satu orang luar dari desa Bulu Cina akan menikah dengan perempuan Bulu Cina, dia akan mencari nusana. Mencari nusana itu artinya mencari saudara atau sanak famili. Justru, bagi membolehkan Taufik menikahi Anissa, dia harus mencari keluarga angkat dari kalangan penduduk tempatan. Ini bukan tugas mudah lantaran dia harus melalui acara adat dan persetujuan pelbagai pihak. Sekiranya tidak dipersetujui, perhubungan mereka harus diputuskan. Desa Buluh Cina turut dikenali sebagai negeri adat. Ia dihuni hampir 1,500 orang. Uniknya, latar penduduk di sini hanya dari keturunan Melayu dan Domo. Desa Buluh Cina terbahagi dua dan ia dipisahkan oleh Sungai Kampar, antara sungai terpanjang di Sumatera. Lantaran terikat dengan hukum adat, penduduk di Desa Buluh Cina tidak dibenarkan berkahwin sesama suku. Di mana suku Melayu hanya dibenarkan berkahwin dengan suku Domo. Justeru bagi mereka di luar, ketika itulah acara adat mencari dun sana mengambil tempat. Bangku pinang sekaci latok otok ya. Si sekapu latok kunyah ya. Bak nyurang ko di dalam pinang sekaci ya. Siapa si nan sekapu ya. Bak nyurang boleh menyobok nan taso otok ya. Memilang nan terogak ya. Bak nyurang ndak lo ado. Dia harus mencari induk dan juga mencari sanak keluarga bahwasa saudara yang tadi mau datang itu mau menikah di Sabu Cina dan meminang orang Domo. Makanya kalau sudah masuk ke suku Melayu, berarti seluruh orang Melayu menganggap dia sudah keluarga. Dan orang Domo menganggap dia itu adalah orang Sumondo atau adik ipar atau kakak ipar. Hari ini adalah acara adat mencai dun sana. Awak dari mana ni? Dari Pekan. Oh, Pekan. Ia penting bagi Taufik bagi menentukan masa depan hubungannya dengan Anissa. Yang tahu yang cocok kalau mencari untuk rumah. Perbincangan ringkas dilakukan bersama bakal keluarga angkatnya sebelum ke Dewan Adat. Pak Angkat, Pak Angkat. Ya, saya tidak tahu. Hajat untuk mencai dun sana tidak boleh diajukan terus kepada ketua adat dan nenek mama.
ia harus menerusi wakil digelar Sumondo. Itu yang sampai yang perlu beres kini. Tidak lebih atas mertua. Tak kini ilaman untuk kami. Hajat disampaikan penuh tertib kepada ketua adat. Jalan Sumondo. Iyalah. Nampak jauh. Keputusan harus dicapai. Paknya yo, kok lamanlah tepat tinggi. Sirih berserta isinya. Dihulur nah, sebagai pembuka guring dan bicara. Kalau tujuh makosik di Paduan Sumondo. Iya. Nantaso. Iya. Nantakonang. Iya. Ukuran terima nak mendoang. Ukuran matur nak mandang. Iya. Jauh boleh ditunjuk. Iya. Dokek boleh dikakok. Nampaknya bawa api berkata sudah kepada kawasan Sumondo, kini kepada Sanggo. Iya. Berjumpa kepada Urung Sumondo dan memberitahukan kepada Nenek Mama lainnya bahwasa dia ingin pulang induk kepada suku Melayu. Nanti yang bekerja itu adalah orang Sumondo. Sumondo itu akan menjabarkan kepada ketua-ketua suku atau pengulu-pengulu suku bahwasa yang datang ini mempunyai mau mempunyai induk di desa Bulucina ini dengan suku Melayu. Keputusan berpihak kepada Taufik. Hajatnya dipersetujui. Kini, dia harus mematuhi tata cara adat dan resam budaya buluh Cina. Sebagai ketua adat, memberikan nasihat kepada yang tadi, otomatis yang mau nikah tadi itu adalah turun-temurun nantinya. Nah, akan menjadi bahagian dari masyarakat adat desa Bulucina. Namun, debaran Taufik belum berakhir. Lalu amat lo nasi dimakan. Iya. Saya kalau nantaso, iya. Nantakonan, iya. Nantaso lah boleh lah pada sahabat kita ada sebab bersutan. Nantakonan iya. Boleh dia bilang. Dia menanti hajatnya nantaso, untuk mengahwini Anissa yang berketurunan Domo. Paknya sanggup kok menapik. Sanggup, ya. Pak Nyugang kok patahu, patahke. Justru, ya. Sumondo. Sekali lagi berperanan menyampaikan hajat. Sampaikan tepak awak go. Ya. Banyuang bangsa awak menapik dan sana. Ya. Dan datang dari jauh. Ya. Dan tiba di dokek. Ya, Banyuang dokek di puapek. Ya. Ganggang di puapek, coy di sepoin. Ya. Itu tolong sampaikan pitawu pitakek majelelo. Ya. Kepada Wang Sumondo. Ya. Adat ini tidak sekali-kali dipandang enteng oleh penduduk Bulu Cina. Sekiranya didapati pasangan yang menikah tanpa persetujuan lembaga adat, mereka akan disisihkan. Seperti apa adat isadat Sikoko, Pak, menjadi suatu hubungan keluarga. Kita akan minta doa selamat. Seluruh perjalanan alaku, perjalanan alaku. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nah, ini jangkut lubang kayu. Datuk Glowa? Iya, Datuk Padupo. Oh, bodoh. Iya. Ini Datuk Glowa juga. Kemuncak, mencai don sana, kerayaan dianjurkan bagi menghargai segala usaha yang telah dilakukan. Gurindam Buluh Cina, tradisi berpantun yang diselitkan dalam acara adat
mencai dun sana atau mencari keluarga angkat. Mengekalkannya menjadi keunikan adat yang mewarnai desa Buluh Cina. Bule air dan pembuluh. Artinya lah saciok tadi bayam. Lah berdoncang tu bawah situ. Kita masih teguh kepada memegang amanah. Jadi apa yang disampaikan oleh orang tua dulu sangat berpengaruh bagi kelangsungan pernikahan itu. Ketika tidak melalui proses adat, maka pesta tersebut tidak akan dilaksanakan.